Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Pagi ini saya sedang berada di sebelah barat stasiun Kiara Condong. Maaf salah teman-teman. Aduh baru buka udah salah ya. Pagi ini saya sudah berada sedang berada di sebelah barat stasiun Gede Bage. Biasa di sini akan menunggu kereta pagi yang akan melintas. Cuacanya agak sedikit mendung ya, tidak cerah seperti kemarin dan kabut juga masih tebal menyelimuti suasana di sini. Tapi nggak apa-apa, segini masih terlihat ya untuk kereta-kereta yang melintas masih jelas. Gitu terus videonya dari ujung sebelah barat stasiun Gede Bage sampai selesai. Untuk kereta api pertama yang akan segera melintas, kita tunggu kereta api Malabar. Yang berangkat dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Ini adalah kereta api unik ya, yang terdiri dari 3 kelas yang masih bertahan sampai sekarang. Kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif ya. Kereta api Malabar melintas langsung di stasiun Gede Bage dengan sangat kencang ya, menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kita tunggu kereta api berikutnya. Untuk selanjutnya segera melintas kereta api lokal Cibatuan yang berangkat dari stasiun Cibatu menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Kereta api lokal Cibatuan sama ya melintasnya dengan cepat, ini ditarik oleh lokomotif dinas CC201 ya, keren banget nih kecepatan kereta di spot ini, kenceng-kenceng ya, mantap. Kita tunggu kereta api berikutnya. Gitu terus videonya. Untuk selanjutnya akan segera melintas kereta api Bandung Raya Ekonomi, kereta api lokal yang berangkat dari stasiun Cicalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Oh iya teman-teman, saya berdiri di samping rel ini. Masih aman ya, karena rel yang sebelah kanan ini belum dipakai,
pembangunan trek gandanya dari stasiun Gede Bage ke stasiun Kiara Condong itu masih dalam proses ya. Jadi untuk rel yang sebelah kanan ini masih belum difungsikan ya. Artinya Bandung Raya Ekonomi akan berhenti ya di stasiun Gede Bage karena pelan kelihatannya ya. Oh iya betul teman-teman, berhenti berarti akan menunggu kereta api lokal Garut Cibatuan yang dari arah Kiara Condong ya. Nah betul teman-teman, ternyata kereta api Bandung Raya Ekonomi menunggu masuk terlebih dahulu kereta api lokal Garut Cibatuan yang berangkat dari Purwakarta menuju tujuan akhir Garut ya. Nah nanti kalau double tracknya sudah jadi ya, antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong, momen-momen seperti ini itu tidak akan terjadi lagi ya, karena sudah di jalur masing-masing ya. Ini karena masih single track jadi saling tunggu ya di sini di stasiun Gede Bage, siapa yang lebih dulu nyampe itu yang harus menunggu ya. Keren dimnya Pak, terima kasih. Tapi lokal Garut Cibatuan persiapan masuk dan tapi tidak langsung ya. Itu kereta api lokal Garut Cibatuan masuk jalur 1 stasiun Gede Bage. Berarti akan disusul kalau begini ya. Kita tunggu saja. Apakah kereta api Lodaya yang akan melintas atau kereta api lokal Garut lokal Bandung Raya yang akan diberangkatkan terlebih dahulu ya. Setelah masuk di stasiun Gede Bage, kereta api lokal Garut Cibatuan segera diberangkatkan kereta api Bandung Raya Ekonomi ya, yang tadi sudah menunggu menuju tujuan akhir stasiun Padalarang.
Dan di sana kereta api lokal Garut Cibatuan juga sama ya, teman-teman diberangkatkan juga dari stasiun Gede Bage. Mantap. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api berikutnya. Selanjutnya akan segera melintas langsung kereta api Lodaya Pagi yang berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Melintas langsung di stasiun Gede Bage ya. Tapi Lodaya Pagi melintas langsung di stasiun Gede Bage. Untuk pemberhentian pertama nanti di stasiun Cipende ya, dari sini. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api berikutnya. Kereta api Mutiara Selatan. Dan untuk selanjutnya, segera melintas kereta api Argo Wilis. Maaf teman-teman, salah. Kereta api Mutiara Selatan ya, yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Mutiara Selatan melintas langsung di stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe yang belum.
agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkereta apian ya, khususnya di Daup 2 ini. Selamat beraktivitas kembali, jaga selalu kesehatan. Selamat berpuasa, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan dikuatkan ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.